Abraham, Allah menjanjikan seorang anak. Kejadian 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 23-25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.